Nah guys, mumpung gue lagi di acara IMX 2023, gue akan nanya-nanya orang-orang yang ada di sini. Ada 3 pertanyaan yang gue kasihin. Penasaran? Saksikan terus. Oke guys, gue akan nanya-nanya di acara IMX 2023 ini. Nah, sebelah gue ada mas, namanya siapa mas? Vicky. Mas Vicky dari mana? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, lu jauh-jauh datang ke IMX dalam rangka apa nih? Sekarang tinggal di Bandung aja sih, makanya itu. Weh, tinggal di Bandung, makanya kesini. Nah, yang kedua nih pertanyaannya, dari sekian mobil yang ada di sini, lu suka mobil yang mana? Waduh, bingung juga ya. Bingung juga, pilih salah satu. Apa ya? Aduh, Mercy itu paling. Mercy, iya. Alasan lo kenapa lebih milih Mercy itu? Karena lebih suka klasik aja sih. Lebih suka klasik. Keren-keren sih semuanya. Keren-keren. Nah, yang terakhir, lo lebih suka aliran modifikasi JDM, klasik, apa main street racing? Lebih suka klasik sih. Klasik? Iya. Alasannya? Karena emang hobinya mobil-mobil klasik. Hobinya mobil-mobil klasik. Oke, thank you. Oke, sekali lagi. Oke, yang kedua, ini namanya siapa bro? Rauf. Rauf dari mana? Dari Pekanbaru. Wow, dari Pekanbaru. Nah ini salah satu asal dari kota gua. Iya. Bro, yang pertama, datang ke IMX dalam rangka apa nih? Yang pertama, gua mau lihat yang garasi drift. Garasi drift. Terus juga ada dari Turbo Pasrat. Oh, Turbo Pasrat. Juga mau lihat yang ada yang unik ini. Oh, dari Koga nih. Iya. Nah, yang kedua, pertanyaannya, lu lebih suka mobil klasik apa mobil modern? Klasik. Klasik? Iya. Alasannya kenapa? Karena gua sekarang lagi bawa mobil klasik tapi tahun 2007 nih yang sekarang nih. Mobilnya apa kalau boleh tahu? Real Pajero Sibiu. Real Pajero Sibiu. Wah. Yang terakhir, lu lebih suka aliran street racing, beget, statik, atau satu lagi yang klasik? Racing. Alasannya? Gue pernah ikut kontes di Pekanbaru. Pertama kali ikut kontes dan mobil gue menang di acara IMX yang tahun 2020. 2020, cakep. Kalau boleh tahu mobil lo apa tuh? Datsun Go. Datsun awal. Go, awal. Awal. Oke, thank you bro udah mau tanya. Yoi. Oke, sebelah gue udah ada abang-abang, namanya siapa bang? Rian. Bang Rian. Bang Rian, gue pengen nanya nih, lo datang ke IMX dalam rangka apa nih datang? Ya, lihat-lihat workshop untuk referensi mobil lah gitu. Wih, sama ini. Lihat-lihat brand juga, brand dari konsep. Karena kan banyak bengkel-bengkel di sini. Benar, banyak. Ya, dari word art-nya apa, pen word-nya, cet-cetan, dan juga velek-velekan mesin dan lain-lain. Wih, cakep. Jadi abang ini kayaknya emang niat banget nih datang ke sini nih. Selanjutnya nih bang, dari banyaknya mobil yang ada di sini, abang paling suka mobil yang mana bang? Nissan Skyline GTR belakang sana. Wih, Nissan Skyline GTR yang di belakang sana. Brian O'Connor punya kan? Wih deh, alasannya kenapa bang? Ya, relate aja sama pengalaman sama masa lalu dulu. Hanya. Main Need for Speed kan? Yoi, baru tuh. Zaman games kan itu ya? Iya. Game-game banget tuh. Nah, yang terakhir bang, abang lebih suka main mobil yang street racing, yang klasik, apa yang main beget bang? Ya kalau dari hati sih mungkin ya yang klasik. Yang klasik? Tri-pedal gitu. Wih deh. Tapi kalau untuk keluarga sih kayaknya pasti yang two-pedal ya. Jadi kalau benar-benar buat keluarga tuh enaknya Matic ya? Iya betul. Yang modern lah ya. Nah itu guys jadi alasannya. Oke bang, thank you bang. Sekali lagi, yoi bang. Oke, di sebelah gua ada abang-abang gondrong. Namanya siapa bang? Arya. Bang Arya, nama lu kalem juga tapi tampang lu sangar nih. Bang Arya, gue pengen nanya nih, dalam rangka apa lu datang ke IMX? Gue demen mobil bang. Demen mobil? Bang. Soalnya dulu gue pembalap juga, dulu slalom. Wih, slalom. Tapi lagi paku. Lagi paku. Nah, karena lu udah keliling-keliling, mobil apa nih yang lu paling suka di acara ini? Gue paling suka sih mobil itu, body kit Ioniq. Oh, yang Koga. Iya, nah, gue demen banget. Demen parah, banget itu. Parah. Alasannya kenapa? Ya, sampai separah itu? Soalnya kan Ioniq itu kan sebenarnya kan udah bagus bang ya, bawaan pabrik udah bagus. Bener. Terus gua, pas gue liat tanpa body kit itu, wah gila keren, jadi tambah keren. Kerennya double gitu, promek kerennya lah. Double. Ya, keren promek lah menurut gue mainnya. Oke, nah yang terakhir, lo lebih suka aliran yang street racing, JDM, apa yang elegan? Gue demennya street racing sebenarnya.
Street racing? Iya, street racing. Karena beralasan mungkin, kalau menurut gua karena lu anak slalom mungkin ya? Iya. Yoi. Oke mas, terima kasih banyak nih sekali lagi, thank you. Oke guys, kali ini gua ketemu sama Om Gali, owner dari Detailbox di acara IMX kali ini. Dan bersama anaknya, ini mirip kakak beradik ya, padahal ini bapak dan anak. Om Gali udah merangkap apa nih ke acara IMX ini Om? Jalan-jalan Om. Jalan-jalan. Kalau tiap IMX emang pasti kita kesini ya Nara ya. Wih, kalau lo sendiri kenapa? Kalau aku banyak udah lihat di ini sih kayak teaser-teaser di sosmed, cuma nggak semuanya di reveal kan. Aku pengen langsung datang. Oh, pengen langsung ke sini. Iya. Nah, berarti udah keliling kan? Udah. Kalau Om udah keliling, mobil mana yang Om paling suka nih Om? BMW wagon yang coklat-coklat itu loh. Ah iya, itu punya kita. Yang bagasinya dibuka tadi. Iya, itu di Putih Penol. Iya, itu yang di Detailbox. Ah, itu kalau Om Gali. Kalau anaknya? Kalau aku sekarang lagi demen yang roadster sih. Aku S2000 dari tadi aku ngeliatin. S2000. Iya, nah ini, gak apa-apa ngelawan bapak, beda. Nah yang terakhir, Om lebih suka mobil yang klasik apa yang racing nih Om? Lebih suka klasik. Klasik, alasannya Om? Umurnya makin klasik juga soalnya Om. Oh iya benar, sesuai umur. Apakah jawaban anak sama? Aku lebih suka apa? Klasik yang racing. Klasik yang racing? Alasannya kenapa? Apa ya, kalau orang awam tuh kalau ngeliat klasik dong kayak mobil tua standar. Tua standar. Kalau nggak rapi, kalau nggak bersih ya. Yoi. Cuma kalau racingnya sih masih good lah ya. Masih good lah. Oke, thank you. Sip. Mari Om. Oke guys, jadi ini ada Mba-Mba dan gua akan tanya-tanya ke mereka nih. Namanya siapa Mbak? Aku Putri Andita. Mbak? Dela. Mbak? Nia. Nah, gua akan bertanya yang pertama, dalam rangka apa nih datang ke acara IMX 2023? Aku pengen tahu otomotif lebih dalam. Kalau Mbak? Kalau aku kebetulan tim media partner juga. Iya, namanya? Kebetulan aku peserta. Wah, peserta. Berarti udah pada keliling kan? Nah, karena udah keliling, mobil apa nih yang paling kalian suka di acara ini? Menurut aku semuanya mobil-mobilnya bagus-bagus banget ya. Jadi kayak aku sendiri bingung gitu, yang mana. Jadi bingung nih alasannya, bingung. Karena bagi aku semuanya bagus. Semuanya bagus. Kalau Mbak sendiri? Sama sih, semuanya bagus. Hah? Apalagi di sini tuh ada top 50 ya. Jadi memang mobil-mobil se-Indonesia yang terbaik dan itu semua terpilih. Semuanya bagus, tapi kalau aku ditanya, aku lebih suka yang dari tim kita ya. Dari tim kita pastinya. Mobilnya apa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu itu ada Alphard Lexus. Huh? Alex itu. Oh iya itu punyanya Om Yomes. Benar-benar. Nah kalau atas sendiri udah jelas lah ya. Jelas. Otomatis pendukung support setia suami. Kan. Gitu. Yeah. Tapi nggak nutup juga kita juga mobil masa depan yang ini yang apa? Ya, listrik lah ya. Listrik itu sangat menantang sih tahun depan kayaknya ikut deh. Oh iya boleh. Nah yang terakhir. Lebih suka mobil yang klasik apa mobil yang modern? Kalau aku jujur modern. Modern. Kalau Mbak? Aku jujur modern. Modern. Modern dong. Modern. Oke, jawabannya kompak modern. Jadi segitu guys. Dari mereka nih. Oke, terima kasih banyak Mbak sekalian. Udah beberapa orang gua tanya dan itu jawaban dari mereka guys. Jadi untuk teman-teman sekalian, siap-siap gua akan tanya di setiap event ya. Kalian wajib jawab pertanyaan-pertanyaan dari gua. Dan untuk teman-teman sekalian, stay tune terus video-video gua karena banyak video yang menarik yang akan gua tampilkan. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar notifikasi video-video gua akan muncul di beranda kalian. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk depannya. Jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit sendiri. Ingat velg, ingat ASN. Hey,